Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Ane. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, Ane mau ngebagiin tutorial cara mengatasi Windows Repair atau PC laptop kamu tidak bisa masuk ke menu Windows ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jika PC atau laptop kamu mengalami repair atau tidak masuk ke boot Windows ya teman-teman, bisa jadi dikarenakan yaitu salah menyeting pengaturan yang ada di Windows teman-teman. Dan yang kedua yaitu biasanya dikarenakan aplikasi-aplikasi yang berbahaya yang dapat bisa merusak PC atau laptop kamu teman-teman. Dan yang ketiga teman-teman, biasanya nih, biasanya karena overclocking teman-teman ya, biasanya dikarenakan kamu menggunakan overclocking yang terlalu berlebihan teman-teman. Nah teman-teman, untuk cara mengatasinya teman-teman, langkah yang pertama kita nyalakan PC ya teman-teman ya. Kita tekan tombol powernya sambil menekan yaitu tombol ESC teman-teman ini. Nah teman-teman, jika kamu menekan tombol powernya teman-teman ya, kamu segera tekan tombol ESC nya ini ya teman-teman ya, berulang-ulang teman-teman. Tekan terus ESC nya hingga sampai tampil menu stop BIOS ya teman-teman ya, atau stop startup-nya Windows-nya teman-teman ya. Untuk masuk ke BIOS-nya, kamu tekan tombol power, kemudian kamu tekan terus-menerus tombol ESC-nya teman-teman hingga masuk ke stop BIOS teman-teman. Oke teman-teman, kita praktekkan ya teman-teman ya. Kita tekan tombol power-nya teman-teman. Oke. Kemudian kita tekan tombol ESC-nya berulang-ulang, teman-teman. Sahabat, jika sudah nampil menu seperti ini, teman-teman ya. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih Enter Stop, teman-teman ya. Kita scroll ke bawah, teman-teman. Oke. Kita pilih Enter Stop. Kita klik OK ya, kita klik Enter teman-teman, oke? Untuk masuk ke menu BIOS-nya teman-teman, oke? Sahabat, ini dia tampilan menu BIOS-nya teman-teman. Nah teman-teman, perlu diingat ya teman-teman ya, untuk menu BIOS-nya teman-teman, setiap PC itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan laptop Asus dan menunya seperti ini teman-teman. Biasanya kalau PC yang lain itu menunya berbeda, namun fiturnya tetap sama teman-teman. Nah teman-teman, untuk cara mereset BIOS-nya, settingan BIOS-nya teman-teman ya, kita cari saja menu restore default teman-teman ya. Ini untuk merestore settingan BIOS-nya teman-teman ya. Teman-teman, untuk mereset settingan BIOS-nya, kita pilih menu restore default teman-teman ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita klik enter teman-teman untuk memilih ke default. Kemudian jika sudah nampil menu seperti ini, load optimize default, kemudian kita klik yes ya teman-teman ya, kita klik enter teman-teman. Oke. Kemudian kita ke atas ya teman-teman ya, kita pilih save change and exit teman-teman ya, yang ini teman-teman, save change and exit teman-teman. Sebentar, ini agak blur teman-teman ya. Kita pilih menu save change and exit teman-teman. Kemudian kita klik enter teman-teman ya, untuk men-save settingan BIOS-nya teman-teman. Oke. Kita klik enter. Kemudian di sini ada menu lagi save and exit stop. Kemudian kita pilih save configuration and exit teman-teman. Kita klik yes ya teman-teman ya. Kita klik enter lagi teman-teman. Oke, Windows-nya akan restart dan kita tunggu. Windows-nya akan restart ini ya teman-teman ya. Kita klik ESC lagi ya teman-teman, berulang-ulang hingga tampil menu seperti ini, boot lagi teman-teman. Kemudian kita pilih ke Toshiba ini ya, ini instalasi Windows-nya teman-teman ya. Windows saya ini ada di harddisk Toshiba, jadi saya harus memilih harddisk instalan Windows-nya teman-teman. Kita klik Toshiba-nya teman-teman. Oke. Kita enter, kemudian kita tunggu beberapa saat ya teman-teman ya. Nah, sedang mendetek. Kita tunggu teman-teman.
sudah nampil logo Windows-nya teman-teman ya. Kita tinggal tunggu loadingnya teman-teman. Sedang loading teman-teman, oke. Kita tunggu sebentar teman-teman. Yuk, nyala. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya, sabar. Karena tadi habis mereset settingan BIOS-nya teman-teman. Agak lama juga. Bismillah, yuk nyala. Tunggu sebentar teman-teman. Agak lama juga nih bootingnya, aduh. Alhamdulillah, ternyata bisa ya teman-teman ya. Kemudian kita masukkan passwordnya teman-teman di sini. Saya mempassword Windows-nya untuk memproteksi data-data saya teman-teman. Saya akan masukkan password terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, ini sedang membuka ya, welcome. Bismillah, semoga bisa ya teman-teman ya. Kita tunggu loadingnya. Alhamdulillah, ternyata bisa teman-teman. Nah itu dia teman-teman ya, cara mereset settingan BIOS ya teman-teman ya, atau cara mengatasi PC, laptop atau komputer kamu repair teman-teman tidak bisa masuk ke menu Windows teman-teman ya, tidak bisa booting ke Windows. Nah teman-teman, jika kamu pernah overclocking teman-teman ya, kamu masuk lagi ke menu run ya teman-teman ya, kita kita reset lagi settingan overclockingnya teman-teman ya. Biasanya karena settingannya terlalu berlebihan mungkin ya teman-teman. Kita reset settingan overclockingnya teman-teman ya. Di sini di advance, kemudian kita matiin aja ini prosesor maksimum memorinya, PCI lock, debug. Kita matiin semua aja. Kita reset aja ya teman-teman ya untuk overclockingnya teman-teman. Agar Windows atau PC kamu tidak repair lagi teman-teman ya. Jika sudah disetting, dikembalikan lagi seperti awal, kita klik apply, kemudian kita klik OK aja teman-teman. Nah itu udah aman teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman cara mengatasi PC atau laptop repair atau tidak bisa masuk ke boot Windows ya teman-teman ya. Nah teman-teman, bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.